Aku manalah kami nak kenamu esok di akhirat. Orang ramai berjuta-juta bilion manusia ni. Nabi kata mu kena. Ana liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala faqra. Akulah yang bawa panji kepujian Allah Ta'ala esok. Bila nak mula hisap, maka Allah perintahkan bawakan panji-panji kebesaran Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, akulah hudud depan sekali tu. Hudud depan sekali bawa bendera kepuja Allah Ta'ala. Kata Rasulullah, akulah pembawa panji-panji kebesaran Tuhanku di akhirat esok. Dan mu semua akan kenal aku. Bendera, setiap Nabi ada bendera dia. Dan aku juga ada bendera dia. Dan bendera aku akhirat esok warna hijau, kata Nabi. Nabi sebut tu. Kita kena suka apa hak Nabi kita suka. Barulah kita boleh bersama-sama Nabi kita di akhirat esok. Dalam dunia ni kita tak jumpa Nabi. Jangan-jangan akhirat tak jumpa Nabi pula. Allahu Akbar. Yeah. Nak sangat bangun pada masa berlari kat Nabi, peluk Nabi, cium tangan Nabi. Yeah. Kalau boleh masuk bersama syurga bersama Nabi SAW. Yeah. Dia kata apa dia? Dia kata kalau kita kena suka apa hak Nabi kita suka. Nabi suka gapo? Kita kena tahu dah Nabi suka gapo. Dan jangan buat kalau Nabi tak suka. Yeah. Nabi suka, kata Allah, kesukaanku tiga. Kesukaanku tiga perkara. Yang pertama, Nabi ni suka wangi-wangian. Nabi suka wangi-wangian. Orang tina pakai minyak wangi, tak apa. Hak tak boleh pakai luar rumah. Dalam rumah, ambil spray tu dua botol sekali. Tak apa. Tok lelaki masuk rumah tu pelik. Masuk bilik tidur pensel. Tak apa, wangi untuk tok lelaki boleh. Ada pun lelaki-lelaki tak apa di luar rumah. Allah Taala wi. Orang puan Tuhan beri dia mah. Orang lelaki haram bagi dia mah. Orang tina boleh pakai sutera, orang lelaki tak boleh pakai sutera. Kesukaan Nabi yang pertama, Nabi suka wangi-wangian. Yang kedua, Nabi suka kau orang tina. Kesukaan Rasulullah ialah wanita. Nabi ni bila jumpa orang tina, mari tanya soalan Nabi Ra'i sungguh-sungguh. Nabi mulia sungguh-sungguh. Allah muslimat ni, kalau tak ada Nabi lah, hina orang tina ni. Zaman jahiliah orang tina ni jual aja, jual. Dia ada perkahwinan warisan. Perkahwinan warisan ni, dia gini. Seorang tok lelaki, dia ada 20 bini. Itu biasa. Kalau adik dia mati, adik lelaki dia mati, abang ni akan pergi rumah adik dia. Dia cabut baju, dia capok ke mana-mana tubuh bini, bini adik dia. Dia capok baju ni, kalau kena satu sorai aja, baju ni kena tubuh sorai bini anak adik dia. Semua bini adik itu jadi hak dia. Hak dia dah ada 20. Capu hak dia 20, 40. Balik ke rumah pilih. Hak mana tua-tua, hak malas-malas sikit ni, jual pasar 3-10, 4-10. Tu nilai orang tina masa tu. Datang Nabi Muhammad, Allah akak darjat orang tina sama dengan orang laki-laki. Nabi suka wanita. Suka tu bukan makna Nabi suka hidup borok dengan tina. Tak. Suka tu apa dia? Nabi suka meraihkan kena orang tina. Yang ketiga, Nabi suka budak kecil. Nabi suka anak-anak. Nabi ni bila jumpa budak kecil, Nabi akan usap kepala dia, Nabi akan cium dahi dia. Terah balik buatlah. Buatlah. Anak-anak ni, dua kara jangan kita marah ke dia. Pertama dekat nak tidur. Yeah. Nabi ni dekat nak tidur, Nabi suruh kita raih anak-anak. Dia satu amalan bagus untuk kita. Bila anak masuk tidur, kita masuk bilik dia, usap kepala dia, cium dahi dia, baru dia masuk tidur. Orang putih buat, kita tak buat. Amalan Islam. Yang kedua, nak pergi sekolah. Ni kita dok marah, masuk tidur, masuk tidur. Kau 12 malam dah tidur, tidur, tidur. Anak masuk tidur, mimpi rima mak dia. Yang kedua, waktu nak pergi sekolah. Nak pergi sekolah jangan marah. Sekolah ni kita atas anak sekolah kita, usap kepala, cium dahi dia. Cuba amal. Jangan teking. Bila kita marah dia nak pergi sekolah, dia nak lawan kita tak boleh. Akhirnya dia marah, dia berontak. Dia erat bit ni. Masuk dia kelas, dia rembah buku.
Cikgu masuk, dia tak minat belajar. Pasal apa? Lepas kena marah. Ya. Jadi insyaAllah Nabi SAW, hakikat baginda ruhiyah bersama kita, walaupun jasad baginda wafat, tapi insyaAllah doa pada Allah Ta'ala, kita beramal sebagai nama Nabi, dan doa mudah-mudahan kita mati orang pertama yang mari yang kita pergi ziarah dalam barzah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang pertama kita bangun jumpa di akhirat esok ialah Nabi SAW. Dan doa pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita rindu nak jumpa Nabi, rindu nak bersama Nabi. Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dalam syurga di akhirat besok insyaAllah.